Di satu pagi yang cerah, sekelompok pejantan berkumpul di tempat ini berharap bisa menarik perhatian para betina. Inilah Cock of the Rock Guyana. Mereka tidak sedang bermain, tetapi saling bekerja sama sekaligus bersaing memenangkan hati para betina. Tempat ini disebut Lake, sebuah tempat bersama sebagai arena bagi setiap pejantan mempertontonkan tariannya. Setiap pejantan memiliki area tariannya sendiri dan semakin banyak pejantan di area ini, semakin menarik bagi para juri untuk mendekat. Tentu saja juri ini adalah para betina. Setelah betina menemukan sang juara, ia akan menghampiri si pejantan untuk melakukan ritual perkawinan. Uniknya, beberapa betina akan memilih satu pejantan yang sama, sementara pejantan lain hanya bisa melihat sambil berharap ada betina lain yang mendekatinya.